السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله تعالى بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار معاشره المسلمين رحمكم الله pada saat hajjatul wada' di akhir akhir disempurnakannya syariat Islam setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan setelah Allah turunkan ayat dalam surat al-maidah ini yang menunjukkan Allah telah sempurnakan nikmat bagi umat ini dan Allah jadikan Islam ini sempurna dan juga Allah telah menjadikan Islam agama yang diridhai di sisinya pada hari setelahnya tanggal 10 Zulhijjah pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan atadruna ayyu yaumin hada. tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku hari apakah ini Para sahabat pun berdiam. Mereka khawatir jangan sampai Rasulullah menamakannya selain dengan Yaumun Nahar. Jangan sampai Rasulullah menamakannya selain dengan hari Idul Adha. Kami pun terdiam kata, kata para sahabat kecuali mengatakan <coughs> Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hari, hari apakah hari tersebut. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrin hada. Tahukah kalian di bulan apakah kalian saat ini? Kami pun terdiam kata para sahabat Lalu kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Dan terakhir Rasulullah bertanya tahukah kalian wahai sahabatku Di negeri apakah kalian sedang berada Kami pun terdiam kecuali mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketauhilah hari ini adalah hari kurban Hari yaumun nahr Hari yang Allah agungkan Kemudian kalian sedang berada di bulan Muharram, Dhul Dan juga kalian sedang berada di negeri haram, Makkah Al-Mukarramah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai sekalian manusia, Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya darah harta dan kehormatan kalian diharamkan sesama kalian sebagaimana diharamkannya hari ini hari Idul Kurban dimuliakannya hari tersebut demikian pula diharamkan dan dimuliatkannya bulan Zulhijjah tidak boleh ada peperangan di dalamnya dan sebagaimana Mekah Al-Mukarramah Allah jadikan sebagai negeri yang haram negeri yang muliakan negeri yang dimuliakan yang wajib dijaga Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ketahuilah sebagaimana darah dan harta seorang muslim haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas, maka demikian pula kehormatan seorang muslim haram untuk direndahkan dan dijatuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Al muslimu lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim terhadap muslim yang lain

ولا يظلم كفّ بالمرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهي مسلمين janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bermusuhan, <coughs> janganlah kalian saling melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kepada perpecahan al-Muslim akul Muslim seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain sebagaimana Allah juga berfirman dalam suratul Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina sesungguhnya sesama orang-orang beriman itu bersaudara maka damaikanlah pertikaian di antara mereka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas bagi seorang muslim untuk merendahkan saudaranya yang lain tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya yang lain kemudian kata Rasulullah betapa besar dosa yang akan didapatkan seseorang ketika dia mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah kehormatan seorang muslim adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi di dalam syariat, sesuatu yang sangat dihormati di dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman bagi siapa saja yang mencoba mencari-cari kesalahan seorang mukmin, yang mencoba untuk membongkar aib seorang muslim yang sudah ia tutupi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Barzal Aslami radhiyallahu taala kata Rasulullah ya ma'shara man amana wa lam yadkhul al-iman qalbah orang-orang yang mengatakan kami beriman tapi keimanan itu hanya di lisan belum sampai ke hatinya la taghtabu la taghtabu al-muslimin Janganlah kalian sekali-kali menggibah kaum Muslimin, menyebutkan aib-aib kaum Muslimin, dan jangan pula kalian mencoba untuk mencari-cari aib mereka, berusaha membongkar kesalahan-kesalahan mereka yang mungkin mereka sudah bertobat darinya, yang mungkin mereka ingin tutupi, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa selamat dari kesalahan. Terkadang seorang berdosa, terkadang seorang terjatuh ke dalam kesalahan, tapi ia khilaf ia lupa hingga ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu bersabda kullu ummati mu'afa illa mujahirin setiap umatku yang melakukan dosa pasti diampuni oleh Allah kecuali satu orang yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat yang dia melakukan mujahara para sahabat bertanya ya Rasulullah wa mal mujahara, wahai Rasulullah bagaimanakah seorang berbuat dosa secara terang-terangan itu apakah ia lakukan di tengah jalan Apakah ia lakukan di tengah-tengah khalayak -tengah ramai? Ternyata kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, seorang yang tidak diampuni dosanya ini adalah orang yang mujahara, yaitu seorang yang ketika dia melakukan dosa di malam hari, di malam harinya ia tertidur, Allah sudah menutupi aibnya. Namun keesokan harinya ia menceritakan dosa dengan bangga kepada teman-temannya. Ia membongkar kembali aib yang sudah Allah tutup rapat ini. Sehingga tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Karena al-maghfirah, pengampunan diambil dari kata mighfar, diambil dari kata penutup kepala. Ketika seorang mengenakan baju besi, karena mighfar ini menghalangi seorang dari melihat wajah dan melindungi wajah ini dari tusukan pedang atau panah yang akan mengenai wajahnya maka ketika Allah sudah menutupi kesalahan orang ini di malam hari lalu orang tersebut membongkar kembali aibnya maka tidak ada hajat lagi bagi Allah untuk memberikan ampunan dan menutupi aib orang ini maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la al muslimin jangan sekali-kali kalian mengghibah kaum muslimin wala tatba'u dan jangan pula kalian mencari-cari kesalahan mereka, membongkar aib-aib mereka karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup di muka bumi ini tanpa aib dan kesalahan sedikit pun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man tatabba'u 'awrata akhihi tatabiyyu Allahu 'awratahu wa yafdhahu walau kana fi baytihi." Siapa saja yang selalu mencari-cari aib saudaranya, membongkar kesalahan saudaranya yang ia sudah berusaha tutupi, Allah akan pastikan orang tersebut akan dibongkar seluruh aibnya, dibuka seluruh kesalahannya, dipermalukan di tengah-tengah manusia, walaupun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehormatan seorang muslim adalah perkara yang sangat besar di dalam syariat ini. Maka janganlah sekali-kali kita merendahkannya. Ketahuilah, Tidaklah seorang bisa melakukan riba terhadap kaum Muslimin, melainkan dia akan menanggungnya di hari kiamat kelak. Dan ketika seorang Muslim dijatuhkan kehormatannya, ketahuilah dia sedang dizalimi dan dia akan menuntut hal tersebut di akhirat kelak. Maasyiral Muslimin rahimakumullah, di hari-hari ini kita sedang hidup. Kita sedang berada dalam kondisi seakan-akan kehormatan seorang muslim ini tidak ada lagi artinya, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya, dengan tangan-tangan, dengan jari-jari seorang, seakan-akan tidak ada harga diri seorang muslim, baik itu seorang muslim yang rakyat jelata maupun pemerintah, pejabat, tidak ada satupun yang selamat pada hari-hari ini dari komentar buruk yang menjatuhkan kehormatannya. Ketahuilah, tidaklah seorang memasang dirinya untuk membenahi negeri ini, untuk memberikan gagasan kemana negara ini berarah, kemana negara ini melangkah dengan maju ke Pilpres. Tidaklah dia menjadi calon presiden, demikian pula calon wakil presiden menjadi pembenaran untuk seorang menjatuhkan kehormatannya. Demi Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang menjatuhkan kaum muslimin, baik itu dia sebagai seorang pejabat, Seorang rakyat jelata, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah ketika seorang menjadi pejabat, menjadi pembenaran untuk orang lain agar bisa menjatuhkan kehormatannya, atau seorang ingin maju pada kontestasi, ingin menjadi presiden atau wakil presiden agar bisa membenahi negara ini memberikan gagasan terbaiknya maka ketahuilah hal itu tidak menjadi pembenaran untuk seorang menjatuhkan kehormatan muslim menjatuhkan kehormatan saudaranya yang lebih parah dari itu semua adalah ketika sesama pendukung ini hanya dikarenakan mereka beda pandangan beda pilihan mereka saling serang mereka saling menjatuhkan seakan-akan tidak ada sedikit pun dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tersisa di muka bumi ini tentang kehormatan seorang muslim masyai مسلمين رحمكم الله قطع إلى لصم وأنا أحمد بمن تيبترون جواب الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله بارك الله لي في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di dunia ini? Qalu ya Rasulullah, "Al muflisu fina man ladhirhamu lahu Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut mindset kami adalah orang yang sudah tidak memiliki barang dagangan yang ingin ia jual, dan ia juga sudah tidak memiliki modal untuk memulai kembali usahanya. Itulah yang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebangkrutan seperti itu hanya akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup seorang di dunia ini. Akan tetapi al-muflis min ummati, seorang yang bangkrut dan benar-benar bangkrut dari umatku kata Rasulullah, man jaa yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyam wa qad syatama hadza wa hadza wa mal hadza wa daraba hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Orang yang bangkrut di hari kiamat kelak adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat pahala puasa, pahala sedekah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan yang kita lakukan hari ini belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini kata Rasulullah, dia sudah membawa amalan terbaik diterima oleh Allah, menunjukkan semasa di dunia ia ikhlas dan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan tersebut. Dia membawa pahala ini namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hubungannya dengan Allah baik, tapi semasa hidup di dunia, ia merendahkan kehormatan saudaranya. Ia menuduh dengan kedustaan terhadap saudaranya yang Muslim, dia mengambil harta saudaranya, dia memukul saudaranya, maka diambil dari pahala-pahala yang sudah diterima Allah ini darinya, diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi, orang-orang yang dahulu ia jatuhkan kehormatannya, orang-orang yang dahulu ia rendahkan, maka pergilah pahala yang ia bawa yang sangat banyak ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu wa lam Kalau seandainya pahalanya sudah habis dan belum selesai kezalimannya ditunaikan, maka orang-orang yang dizalimi, yang dijatuhkan kehormatannya ini akan diambil dosanya satu persatu dan dibebankan kepada orang yang menzalimi tersebut. Tsumma turiha fin nar. Kata Rasulullah, setelah itu orang ini pun dicampakkan ke dalam neraka wal Wal'iyadzubillah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Jaga lisan kita Jaga jari kita Terlebih kepada orang-orang Dari anak-anak terbaik bangsa ini Yang mereka menginginkan kebaikan bagi negeri ini Yang mereka memberikan gagasan dan ide-ide terbaik Untuk membangun negeri ini Ketahuilah dengan mereka maju Ingin memperbaiki negeri ini Tidak menjadi pembenaran bagi seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari aib dan dosa. Suatu saat <coughs> semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita pemimpin Melainkan sesuai dengan kadar rakyat yang dipimpinnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Khiaru a'immatikum Man tuhibbunahum wa yuhibbunakum Wa tad'una wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum Ketahuilah sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian rakyat mencintai mereka dan mereka pemimpin mencintai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang kalian rakyat mendoakan kebaikan bagi mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan bagi rakyatnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man "Wa shiraru aimmatikum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Adapun pemimpin-pemimpin yang buruk di antara kalian, adalah mereka-mereka yang kalian rakyat melaknat mereka dan mereka juga melaknat rakyatnya. Kalian benci dan murka kepada mereka. Demikian pula pemimpin-pemimpin tersebut benci dan murka kepada rakyatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin bagi orang-orang zalim yang lain. Suatu saat orang-orang dari Khawarij yang selalu melakukan pemberontakan, mereka mendatangi Ali bin Abi Talib, lalu mengatakan, Wahai Ali bin Abi Talib, kenapa masa pemerintahanmu ketika engkau menjadi khalifah, negeri kaum muslimin tidak tenang sebagaimana zamannya Abu Bakar dan Umar? Kenapa terjadi gejolak di mana-mana, Wahai Ali? Kenapa kaum muslimin saling bermusuhan sesama mereka? Tidak seperti pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar yang pada saat itu Sangat indah, dan kaum Muslimin sangat senang hidup di zaman keduanya. Lalu kata alimnya Abi Talib radhiyallahu an, mereka bisa memimpin kaum muslimin dengan tenang dan damai dikarenakan rakyatnya pada saat itu adalah Utsman bin Affan dan orang-orang sepertiku dan juga sahabat yang lain. Adapun di masa kekhilafahanku, masa pemerintahanku yang menjadi rakyat adalah seperti kalian, orang-orang yang paling pelit untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Orang-orang yang tidak pernah mau memberikan hal yang terbaik bagi pemimpin mereka. maka baga bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah suatu negeri memberikan pemimpin terbaik kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah berikan jaminan untuk suatu negeri yang bertakwa kepada Allah di dalam surah Al-Araf Allah akan jadikan negeri tersebut negeri yang damai dan aman sentosa Allah berfirman walau anna ahlal qura'a man wattaqau laftahna 'alaihim barakata minas samaa Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan jamin niscaya akan turun berkah dari langit. Kama takunu yuwalla alaikum. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sebagaimana kondisi dan keadaan kalian. Demikianlah seperti itu kondisi dan keadaan pemimpin kalian. Karena pemimpin kita yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Tidak akan diambil dari planet lain. Atau dari galaksi lain. Mereka semua akan berasal dari kaum muslimin yang ada di negeri ini juga. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah di hari-hari ini hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Seorang mungkin condong kepada satu pemimpin atau satu calon pemimpin, yang lain condong kepada yang lain dikarenakan perbedaan sudut pandang. Demikianlah Allah menciptakan kita penuh dengan perbedaan, tapi ketahuilah perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi justifikasi dan pembenaran untuk kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, kama salli wa 'ala حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزه اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وكن لهم مؤيدا ونفعا وولي وظهيرا اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه والائه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون